Lo kalau suami sama anak nggak boleh masuk ya? Anak ini jangan bawa rumah kan. Setengah tiga. Kalau ruangan saya ini kan tertutup ya. Kalau tertutup kan nggak baik ya. Kalau suami sih boleh, kalau anak sih nggak. Kalau mau bawa juga boleh sih sebenarnya. Pokoknya di mana ruangan tertutup anak tuh nggak boleh. Nah, hidung. Itu ya. Itu. Ini USG 3 dimensi apa 2 dimensi? 4. Kok gak gerak dong? Gerak gak dia? Tidur. Ya bangun. Tidur tuh. Diam aja. Ih, si Dede mah. Dengerin aja orang mau tidur. Kan ngeliat. Kepala. Otak kecil bagus, otak besar bagus, tulang tengkorak bagus, leher bagus, telinga bagus, hidung bibir tidak sumbing. Itu gerak tuh dia dok. Hah? Barusan gerak kayaknya. Apa? Barusan gerak. Titiknya. Cowok, fix cowok nih dok. Fix. Kaki dua. Belum nggak gerak nih. Barusan nendang. Tuh. Tuh, yang begitu, tuh kan, iya. Barusan nendang. Eh, tuh kan, tuh nendang lagi. Aduh, duh. Kayak kamu bulat-bulat begitu. Mukanya bulat-bulat. Iya, orang mak bapaknya bulat. Oh iya, bapaknya bulat juga ya. Gue baru ingat. Jadi anak kamu di mana? Di mobil. Jangan, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk rumah sakit anak kecil. Iya, tadi mau sekalian kontrol sama dokter Marlin, cuman belum praktek ternyata. Kalau nggak penting jangan bawa ke rumah sakit. Iya. Itu? Ari-arinya bagus. Posisinya bagus. Ari-ari ini yang warna putih. Enggak di bawah kan, Dok? Enggak. Kalau di bawah sudah ngomong dari tadi. Ini ari-ari. Ketuban bagus. Ari-ari bagus. Yang pertama cewek cowok. Cowok. Masih sama dong. Iya. Itu kan itu gerak dia ya? Gerak. Insya Allah. Ambil satu lagi dong. Insya Allah kalau dikasih dok. Tuh. Apaan itu? Itu titiknya. Ini udul. Oh. Jadi nggak mungkin berubah ya? Iya. Fix. Fix. Fix.